Salam mahjua-jua, Horas Namarita. Welcome to APW Channel. Okay, gara-gara lockdown, jadi apa lagi kita buat dekat rumah selain dari memasak, makan, masak, makan, masak, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ya, jadi anggap ini sebagai hiburan, okay? Semata-mata. Hari kita ada, kita akan masak sesuatu yang saya tak pernah langsung buat, saya sendiri tak pernah. Jadi first time, maksudnya kali pertama dalam sepanjang hidup saya, sekali pertama ini adalah saya buat cucur kacang hijau. Jadi bahan-bahannya cukup senang dan ringkas. Ini sasah, ini kacang hijau. Ingat, jangan ingat mak kau hijau. Kacang hijau. Okey, kacang hijau yang telah direbus, direbus dengan ada yang tak tahu direbus dengan apa? Direbus dengan air. Ya, semestinya direbus dengan air dan rebus sedikit garam. Dan ini ada kelapa parut. Okey. Ini kelapa parut, bukan kelapa sawit, buah sawit, apa, kelapa sawit. Bukan kelapa sawit ni, kelapa parut. Okey. Orang Pinang yang panggil nyok-nyok. Nyok parut dan tepung. Okey, siapa tahu tepung ni? Okey, kalau saya tak bagi tahu memang orang lain tak tahu. Ini adalah tepung ubi, okey. Ini tepung ubi. Kita boleh guna tepung ubi ataupun tepung jagung. Jadi saya prefer tepung ubi. Sebab apa? Ini yang ada dalam rumah ni, tepung ubi. Jadi tak ada pilihan, pakai je apa yang ada. Jadi hari ni kita akan masukkan bahan-bahan ni. Okey, masukkan bahan-bahan ni. Kacang hijau ni agak-agak dalam satu cawan lah, lebih kurang macam tu, satu cawan. Dan kita masukkan kelapa parut. Okey, kelapa parut. Kita masukkan juga tepung, jangan banyak, kita tengok keadaannya. Okey, mohon izin saya pakai tangan. Okey, senang untuk nak uli dia. Pastikan tangan saya, memang saya cakap bersih, tapi hakikatnya aku tahu kena tepung, okey? Tapi sebenarnya saya sudah cuci, sudah bersih, okey guys? Jangan marah, jangan dia kecap. Okey, hari ini kita main masak-masak, okey? Masak-masak itu, masak itu simple dan mudah, okey? Jadi siapa yang tak minat masak tu, boleh mula-mulalah minat-minat masak, okey? Jangan hanya tahu makan tapi tak tahu masak, okey? Rugi guys. Masak tu hitam saja. Apa yang kamu rasa nak ingin campur, campur aja dalam kuali itu. Janji, yang penting masak. Okey, terbubu garam sikit. Ya, maaflah tangan saya berlemoi sikit, tapi tak apa. Saya tak bagi yang menuntut makan. Ini makanan yang makan pun saya dengan keluarga saya ada kat sini. Tapi kalau saya pernah bertandang kat rumah, kalau beranilah mengikat arahan kerajaan, ya silakan. Okey. Tapi okey, kita jauh-jauh, okey. Okey, rasanya sudah sebati. Okey, rasanya ini kacang hijau. Saya pun tak pernah buat ni. Okey. Okey. Jangan lupa kita kena pakai gula. Aflah, tangan saya kotor. Jadi okey, gula. Saya okey. Tambahkan gula dalam makanan. Okey, sebenarnya tadi tambahkan manis dalam senyuman, kurangkan gula dalam makanan. Okey. Okey. Jadi guys, sebenarnya kita okey tambah tepung, gula tepung. Okey. Nanti kita tengok apa hasilnya. Jadi tunggu dan lihat. Jadi bukan untuk dimakan. Okey. Hello guys. Jadi inilah hasilnya, okey. Setelah dibuat pembetulan, sebenarnya saya pun tak tahu apa ni si saya ni. Dia belajar dekat universiti mana buat ni. Saya pun tak tahu, saya first time, saya memang bagi tahu tadi first time saya buat benda ni. Jadi sebenarnya dia tak boleh hanya pakai tepung tepung ubi saja. Sebenarnya kita kena tambah tepung jagung. Okey. Saya pun tak tahu ni first okey, bukan tepung jagung, tepung gandum. Okey, jadi supaya dia jadi elok melekat macam ni, jadi kita akan buat dia dalam bentuk tak payah tebal lah. Okey. Kita buat lepe-lepe, senang masak. Nanti kita nak goreng, okey. Okey, jadi saya rasa mungkin terlebih tebal kali tu. Kelapa. Okey. Tak tebal, dia jadi nipis. Okey, kelapanya lebih tadi, jadi dia nampak tak, bukan
bukan cucur kacang hijau lah, jadi dia cucur kelapa parut. Okay guys, kita buat ni sampai habis. Jadi tolong jangan kecam sampai well. Pergi apa yang kita buat tadi, okay? Yang tu kita dah buat, tu rahsia, tersimpan. Kita tengok last nanti apa kita nak buat, okay? Macam mana masak. Okay, kita sekarang buat adunan. Macam mana kita nak goreng dia nanti. Buat adunan macam kita nak buat cucur tu. Jadi kita guna tepung, okay? Ini tepung gandum. Tepung gandum, tepung beras, dan mungkin jarang orang pakai tepung custard, okay? Nak bagi keras sikit, bagi rangup-rangup ya tepung custard. Di sini ada serbuk kunyit dan garam. Saya campur sekali guys, okay? Cara dia buat dia senang, masukkan saja. Sebenarnya untuk pengetahuan, saya tak ada suka tanam ni. Saya main hentam. Saya hentamnya. Saya memang jadi tak jadi belakang cerita. Tak jadi pun ya, saya jenis makannya. Okay, jadi garam dengan serbuk kunyit. Okay, air kita gunakan air suhu bilik. Okay, kita masukkan air. Okay, kita kacau. Okay, kita kacau macam kita nak buat tepung untuk cucur pisang ya. Kita boleh aplikasikan benda ni. Sebenarnya rahsia dia nak tepung tu rangup sebenarnya. Ni ada kawan dulu ajar pakai tepung custard. Tepung custard. Okay, tepung custard. Ya, ni kita tak perlu bancuh banyak sebab kacang hijau yang kita buat tu pun tak banyak sebenarnya. Tak banyak. Jadi ini hanya untuk hiburan petang-petang ni, malam ini, untuk hari ini. Okey, di kala semua rakyat Malaysia diarahkan perintah kawalan pergerakan, jadi kurangkan pergerakan dekat luar, jadi banyakkan pergerakan dalam rumah. Jadi pergerakan dalam rumah itu maksudnya ada yang bergerak. Okey, bolehlah buat aktiviti macam saya, boleh masak. Okey, agak saya rasa nyam ni sesuai dah ni. Jadi okey, tak terlalu cair. Okey, rasanya kita masuk sikit. Tepung jagung, tepung beras. Okey, saya sebenarnya tak pernah pakai tepung beras. Ini semualah Mak Siwel yang punya resepi. Saya cuma ikut saja. Dia belajar dekat universiti mana, saya pun tak tahu. Sekolah mana belajar. Sebenarnya masak ni tak ada belajar kat sekolah, okey. Ini kita sendiri-sendiri tengok seronok apa yang tu. Main masak-masak, main pondok-pondok. Jadi inilah hasilnya. Okey, kita tengok nanti apa kita buat dengan tu. Okey guys, inilah hasilnya. Kacang hijau yang kita buat bentuk bulat-bulat, okay? Walaupun taklah sebulat dunia bumi ni, tapi dia bolehlah corak dia macam ni, okay? Ini kita tunjuk contoh. Yang penting jangan tengok pada rupa, yang penting rasa dia, okay? Saya bukan buat kenduri, sebab tu saya buat sikit. Kalau saya buat kenduri, saya buat banyak, okay? Ataupun penyaga, okay? Jadi untuk maklumat, kali pertama saya buat, okay? Jadi okay, minyak pun ya, kita dah panaskan minyak tadi. Okey, jadi kita masukkan kita punya ni ke dalam satu persatu sebab kita nak goreng dia. Okey, harap-harap menjadilah. Okey, kita susu ni. Sorry lah agak janggal. Benda yang pertama kali kita buat memang kita agak janggal dan tidak terbiasa. Jadi saya guna tangan. Okey. Dia slow api. Kita slow perlahankan. Ya. Agak nyata. Okey. Saya guna tangan je ya. Tapi jangan masuk ke tangan dalam kuali ya. Okey, kita masuk ke empat. Kita tengok apa hasilnya nanti ya. Okey. Okey guys, inilah kita punya cucur kacang hijau. Okey, telah masak, kita boleh angkat. Jadi inilah hasilnya, okey. Tengok warna dia agak menarik dan rupa dia agak rangup, okey. Jadi kita boleh padamkan api. Okey. Hati-hati, masih panas dan kita ada hidangan yang telah siap masak. Inilah dia cucur kacang hijau ala-ala Mama Well, okey. Kita cuba try dulu ya. Wah, bunyi tu rangup, guys. Ini okey.
Jadi sebenarnya sektor kami orang ni agak kurang dia punya kacang hijau, terlebih kelapa. Jadi cubaan pertama bagi saya, jadi not bad. Jadi rasa dia quite good. Okay, next try. See you for the next video. Ataupun jangan lupa share, like, comment dan subscribe channel Paiwen. Bye bye, good bless.